mobil maskara atau yang dikenal sebagai mobil aspirasi kampung juara diberikan Gubernur Jawa Barat untuk dijadikan mobil serbaguna atau kepentingan desa. Di Kabupaten Majalengka terdapat 7 desa yang mendapat mobil ini dengan klasifikasi yang berbeda-beda, yaitu desa wisata, desa mandiri, laboratorium sinergitas, serta desa inovatif. Penyerahan mobil multifungsi ini langsung diserahkan kepada kepala desa terpilih yang menjadi desa percontohan oleh Gubernur Jawa Barat. Ada beberapa fungsi mobil siaga desa tersebut, misalnya untuk angkutan pertanian, angkutan jenazah, dan untuk hiburan. Nanti dalam desa mandiri itu ada e-budgeting. Bagaimana desa pun seperti kami di provinsi dalam mengajukan anggaran di tahun depan tidak boleh manual lagi. Semua harus proses, kan serba-serba online. Kita ada Sapa Warga itu kan aplikasi juga sudah hadir. Jadi pemberantasan korupsi pun kita akan menetes sampai yang terjauh, yaitu di level-level desa. Pelatihan menyemangati. Kenapa? Karena desa ini statusnya itu nggak mau naik mandiri. Kenapa? Karena pada saat status desa menjadi mandiri, dana desa jadi turun. Maka kita semangati di level provinsi bahwa Anda jangan merasa rugi. Ini reward dari provinsi bahwa ketika status desa Anda naik, maka rewardnya adalah ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.